Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang pembagian kuota data internet 2020 yang saya ambil dari web kuota belajar kemdikbud.go.id. Di sini kita bisa lihat sebagaimana hasil verifikasi validasi ponsel yang telah dilakukan oleh para operator. Apabila kuota telah disalurkan, maka untuk peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 15 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum, 10 GB kuota belajar, ini selama 4 bulan. Demikian pula untuk peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, kuota 30 GB dengan pembagian 5 GB umum, 25 GB kuota belajar. Sedangkan untuk pendidik atau guru di PAUD pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 37 GB per bulan. Untuk kuota umumnya sama 5 GB, ini berlaku untuk semua provider. 32 GB kuota belajar. Untuk dosen dan mahasiswa sama 45 GB per bulan, 5 GB kuota umum, 40 GB kuota belajar. Yang perlu kita ketahui di sini, untuk yang umum jelas, untuk semua aplikasi terbuka. Sedangkan untuk kuota belajar yang dimaksudkan di sini adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses halaman dan aplikasi pembelajaran. Beberapa aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan menggunakan kuota ini, di sini terdaftar di web ini ada 19 aplikasi pembelajaran, termasuk WhatsApp salah satunya, Ruang Guru, Rumah Belajar. Kita akan lihat beberapa contoh aplikasi yang dapat digunakan. Contohnya ini ada aplikasi Aminin, ini aplikasi yang digunakan untuk belajar tentang Al-Quran. Kemudian ada aplikasi Ayo Belajar. Ada Bahaso, ya ini belajar platform pendidikan bahasa online. Ada juga Biru, ini merupakan video conference. Cakap untuk belajar bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Ada Duolingo, ini aplikasi bahasa juga. Edmodo, Keep in School, ini bisa versi webnya juga ada. Dan Ganesha Digital, serta masih banyak beberapa aplikasi pembelajaran lain yang dapat didownload oleh guru maupun peserta didik melalui HP atau telepon seluler yang berbasis Android. Selain untuk aplikasi ini, juga untuk fasilitas video conference. Di sini ada 5 platform yang digratiskan kuotanya dari pemerintah, yaitu yang pertama ini Cisco Webex. Rekan-rekan bisa akses di webex.com/video conferencing. Ini sangat banyak digunakan di beberapa webinar, web meeting. Bisa juga kita gunakan untuk pembelajaran secara daring. Ada lagi Google Meet, ini bawaan Google atau buatan Microsoft. Ini ada Microsoft Teams. Ada juga yang agak baru ini You Meet Me, dan yang paling tenar akhir ini adalah Zoom. Nah, kelima platform video conference tersebut bisa kita akses dengan bagian untuk siswa sekali lagi 25 GB dan guru 32 GB untuk jenjang SD, SMP, SMA. Selain aplikasi untuk platform video conference, kuota belajar juga dapat untuk akses beberapa website. Ini ada beberapa contoh, kita besarkan biar bisa terbaca. Ini ada aksi Puspendi Kemdikbud. Ini aplikasi untuk asesmen kompetensi siswa. Ada Bersama Hadapi Corona, BSE, Beku, Cambridge English, Learning Guru dari Milenial, Guru Berbagi Kemdikbud. Nah, ini yang khusus Guru Berbagi, rekan-rekan bisa melihat nanti itu ada beberapa RPP dan sebagainya. Ada Ekendu, ini Home Study, Infomedia, Kelas Pintar, LMS Simolek, Meja Kita, Melajah, Bijar Mahir, Bijar Sekolah, Ruang Belajar, ini production dari Kemendikbud, Setara Kemendikbud, Suara Edukasi, TV Edukasi Kemendikbud, www.indonesiaks.go.id, dan Wikido. Ini 22 website yang dapat diakses. Khusus untuk mahasiswa dan dosen, ada website kampus,
Di sini beberapa kampus sudah bekerja sama. Terdaftar ada totalnya itu 401 ya, 401 kampus yang menggunakan website e-learning yang dapat diakses kuotanya dengan bantuan dari pemerintah ini. Yang jadi masalah adalah kevalidan data kita masih proses, pada tahap satu saja masih belum total 100% yang dapat di SPDJM-kan, maka tidak ada cara lain selain perbaikan data terus-menerus dan kita menunggu perkembangan dari provider. Tentunya dengan harapan bantuan kuota data internet 2020 ini dari pemerintah dapat digunakan untuk sarana belajar, penunjang belajar secara online selama masa pandemi COVID-19 ini. Apabila cair bulan September, maka ini berlaku sampai dengan akhir tahun ini atau akhir semester 1. Terima kasih, tolong bagikan informasi ini kepada rekan-rekan guru, peserta didik, orang tua murid, dan pihak-pihak yang lain supaya lebih jelas tentang bagaimana penggunaan kuota data internet yang akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.